Wah, keren nih. Kita... Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Lailogo dalam podcast Onike Lailogo Berbagi. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan kami dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur atau BPSIP NTT. Kami sekarang dalam perjalanan, ini tim pelaksanaan kegiatan pendampingan, pengujian, dan penerapan standar instrumen pertanian yang dalam hal ini adalah untuk pembibitan ternak sapi Bali. Nah, kami dalam perjalanan menuju Desa Tesbatan di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang. Dan kami saat hari ini schedule-nya adalah pembuatan kandang jepit untuk nanti kita butuhkan untuk pengukuran ternak, baik ukuran bibit tubuh maupun tinggi badan dan sebagainya. Ya, itu kita butuh untuk itu, sehingga dengan petani bersama-sama kami akan melaksanakan kegiatan pembuatan kandang jepit. Kali ini kami kembali berada di Desa Tesbatan bersama dengan kelompok tani pemula yang kami akan melaksanakan kegiatan pendampingan, pengujian, dan penerapan standar instrumen pertanian yang dalam hal ini menyangkut kegiatan pembibitan ternak sapi Bali, ya seperti itu. Dan saat ini, hari ini kami akan bersama-sama melakukan pekerjaan pendukung ini adalah kandang jepit, ya, untuk nanti pengukuran dan sebagainya untuk ternak sapi yang akan dijadikan ternak untuk pembibitan nanti. Seperti apa? Mari kita simak yang berikut ini. Ini kami seperti yang tadi saya katakan, ini ada dengan kelompok tani pemula, ya, di Desa Tesbatan sudah ada ketua kelompok dan anggota kelompok yang memang selama ini mereka melakukan kegiatan pembibitan ternak sapi Bali. Dan juga ada juga teman kami dari BPP Tesbatan, ibu-ibu teman-teman penyuluh sudah ada, dan kami sendiri juga teman-teman dari BPSIP NTT. Dan untuk pekerjaan ini kita akan sama-sama saksikan, ya, lewat video ini. Pagi ini kita mengerjakan kandang jepit untuk kepentingan pengukuran ternak, skor kondisi ternak yang kita akan identifikasi ternak-ternak yang memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan. Jadi ini pembangunan kandang jepit ini langkah awal dari kita melakukan pengukuran ternak. Dengan tim sedang membuat kandang jepit dengan ukuran 80 x 200 cm disesuaikan dengan ukuran tubuh sapi Bali Timur. Oke, jadi dalam pembuatan kandang jepit ini bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan lokal, ya, bahan-bahan lokal yang ada di sini yang diusahakan oleh kelompok-kelompok tani. Tapi untuk membantu supaya lantainya lebih baik dan rata nanti, karena kita membutuhkan lantai yang rata untuk pengukuran tinggi badan, sehingga kita nanti kita bantu dengan semen, ya, dan semen 2 sak untuk tiap satu unit kandang jepit ini, dan paku, ya, karena mungkin di sini agak sulit didapatkan, jadi kita yang sedikit membantu, ya, dengan dengan pakunya, paku dan semen, seperti itu.
Oke, Bu Onike, ini tuh kegiatan pendampingan standarisasi instrumen pertanian sapi Bali Timur. Kalau boleh tahu, ini tuh penerapan SNI yang mana sih, Bu? Oke, ini SNI-nya kan masing-masing itunya sudah ada penomoran ya. Kalau yang ini, dia di bagian 4, kalau di buku standar nasional Indonesia itu, dia SNI-nya 7651, ya, itu tahun 2020 tentang pembibitan ternak sapi Bali. Oke. Terus kalau dari umur yang dihitung itu yang boleh dijadikan pembibitan sapi itu umur berapa sampai berapa sih, Bu? Kalau umur memang dalam untuk pembibitan ini ada 3 skala ya atau 3 kelas ya. Jadi ada kelas 1, 2 dan 3. Itu masing-masing dibedakan dari umurnya. Yang pertama itu adalah umur 1,5 sampai 2 tahun. Dan umur 2 sampai 3 tahun dengan masing-masing ukuran lingkar dada, panjang badan, tinggi pundak ya atau tinggi badannya, dan juga ya untuk yang pejantan itu juga diperhatikan lingkar skrotumnya seperti itu. Oke, Bu, semoga informasi ini dapat tersampaikan ke teman-teman yang lain terkait pembibitan sapi ini, Bu. Ya, dan kita harapkan bahwa nanti setelah kita pendampingan bahwa nanti petani peternak kita itu bisa apa ya melakukan pembibitan sesuai dengan standar itu sehingga bisa menghasilkan bekalan atau anak bekalan sapi ya yang berkualitas maksudnya seperti itu. Oke, ya. Terima kasih informasinya, Ibu. Baik, Sobat Tani ya, di tengah-tengah kesibukan kita nih, ini lagi membuat kandang jepit ini, kita kan kerjasama tuh dengan BPPT Sebatan, ya ada di sana ada teman-teman PPL, kemudian di sini juga sudah ada teman kita ini adalah koordinator penyuluh di Kecamatan Amarasi, dan juga beliau adalah sebagai koordinator BPPT Sebatan. Nah, BPPT Sebatan ini kan adanya di Amarasi ini ya. Nah, ini adalah Pak Mesrik kan HUSP ya. Beliau adalah sebagai seorang penyuluh di sini yang juga tadi saya sudah sebutkan ya, beliau sebagai koordinator itu. Nah, begini Pak Mesri, kita kan dari awal kita sudah sosialisasi ya tentang kegiatan ini, bagaimana kita mau melakukan pendampingan tentang pembibitan ternak. Memang kita tahu bahwa pasti petani-petani di sini ya selama ini sudah melakukan kegiatan pembibitan. Dari hasil kita kemarin diskusi, pembicaraan kita kemarin pertama di Tesbatan, kita juga bisa melihat bahwa semangat mereka untuk melakukan pembibitan itu ada. Karena mereka berpikir bahwa tanpa pembibitan maka ternak sapi tidak akan ada selanjutnya lagi. Ya kan seperti itu. Ingat, kegiatan pembibitan memang penting, tapi kita perlu pendampingan karena sudah ada standar ya, standar untuk pembibitan ternak ini. Kira-kira apa menurut Pak Misri, bagaimana mungkin ada yang bisa disampaikan tentang kegiatan ini? Ya, baik, terima kasih Ibu. Yang pertama mungkin saya sampaikan terima kasih dari atas kehadiran teman-teman dari BPSIP yang sudah datang bersama kami di BPP dan teman-teman petani di Tesbatan. Yang menyangkut pembibitan ya memang perlu pendampingan lebih intensif lagi. Supaya ini kami, walaupun petani sudah melakukan, tapi perlu pendampingan yang sesuai standar yang sudah ada sehingga mungkin lebih baik. Lebih baik dan mungkin ini mungkin jadi contoh dulu lah. Nanti untuk ke depan mungkin bisa menyebar ke petani-petani yang lain ya, kelompok-kelompok yang lain ya. Ya. Mungkin itu, dan selain itu menyangkut pakan Ibu. Ya. Pakan ini kan kalau sudah musim panas memang petani agak susah di sini. Sehingga mungkin adanya pakan yang baru yang mungkin sudah disampaikan kepada kelompok mungkin bisa dikembangkan lagi. Sehingga walaupun hanya di beberapa kelompok tapi nanti bisa mendapat petani lain. Ya, petani yang lain. Ya. Memang kita kemarin sudah bagikan sesuai dengan janji kita. Kita sudah bawa, mudah-mudahan nanti itu bisa diusahakan. Karena memang kemarin juga ditekankan nanti kita juga perlu pendampingan lanjutan tentang pengembangan pakannya seperti apa. Sehingga itu bisa menghasilkan dan itu bisa dibagi lagi, menyebar ke teman-teman yang lain. Sehingga jenis-jenis pakan baru itu seperti rumput dan legum yang baru yang kita sampaikan itu bisa juga dikenal secara luas ya di
di Amerasi ini. Memang dari dulu Amerasi sudah terkenal ya dengan alam toronya, toro. Tapi mungkin dengan adanya alam toro yang baru, Taramba, terus ada rumput-rumput baru kemarin bisa apa ya mendominasi lah tanaman pakan yang ada di sini ya, seperti ya. Itu ya Pak. Ya mungkin alam toro ini mungkin sudah pernah ada, ya. Tapi mungkin perlu lagi informasinya perlu di, harus di, ya. Terus dilakukan karena ada yang sudah dapat tapi yang lain bilang itu biasa saja, tapi perlu kita informasikan lagi itu. Tapi kita nanti perlu pantau juga. Ya. Kita akan pantau seperti apa supaya apa nih namanya benar-benar bisa kita lihat bersama-sama ya perkembangannya ya. Seperti apa. Dan kita harapkan itu berkembang dengan baik. Ya, ya begitu ya Pak ya. Baik, makasih Pak Masri ya. Sekarang sudah pada tahap proses pembuatan lantai kandang. Lantai kandang harus dibuat datar sehingga saat ternak yang mau diukur itu harus posisi berdirinya dalam harus tegap dan dalam posisi berdiri yang rata sehingga pengukuran baik tinggi pundak, panjang badan maupun lingkar dada dapat diambil secara akurat dan baik. Jadi manfaat lantai kandang ini selain untuk kenyamanan ternak berpijak terutama pada musim hujan, tapi dia juga sangat baik untuk dalam mendukung pengambilan data linear tubuh ternak, baik penimbangan berat badan maupun pengukuran lainnya. Tadi sekarang pekerjaan sudah selesai di sini untuk kandang jepitnya di lokasi yang pertama karena di kelompok ini agak jauh ya letak anggota kelompok yang lain sehingga yang satunya di sini dan di yang satunya lagi kita akan buat lagi di titik yang kedua di atas ya di kelompok di anggota kelompok tani yang lain. Ini terima kasih ya semua anggota kelompok bapak petani yang ada semua yang bergabung teman-teman penyuluh. Kita akan beranjak sekarang ke tempat yang satunya dan kita go sekarang. Go. Sobat Tani, sekarang kami sudah tiba di lokasi kandang jepit yang kedua. Dan tadi habis istirahat ya sedikit, kami makan siang dulu. Terus sekarang kami melanjutkan pekerjaan ini di lokasi kedua ini untuk kandang jepitnya. Lokasinya di sana, nanti baru nanti kita akan saksikan ya pekerjaannya seperti apa. Ya ini lokasinya ya. Ini bekas kandang jepit juga kah Bapak? Ya, ya. Ini rupanya bekas kandang jepit juga, tapi karena mungkin sudah lama tidak digunakan dan kita akan membuat yang baru untuk kita gunakan nanti. Nah ini lihat semua teman-teman dari anggota kelompok ini sudah hadir semua. Ini adalah bukti bahwa mereka mau bekerja sama dengan baik. Yang lain, tapi yang
Baik, sobat tani sekalian, kami sudah tiba di penghujung kegiatan untuk hari ini. Dan untuk lokasi kedua ini, kandang jepitnya sudah selesai dikerjakan. Dan kita menunggu sampai lantainya kering, baru kita lanjutkan lagi nanti kegiatan dengan kegiatan pengukuran dan sebagainya. Terima kasih Pak Ketua Kelompok, Pak Penyuluh, Ibu Penyuluh, semua ini semua ada penyuluh, ada petani. Mereka tetap bekerja bersama-sama mendukung kegiatan ini. Karena memang mereka merasakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat nantinya bagi mereka. Karena dengan penerapan standar untuk pembibitan ternak ini akan menjadi bekal bagi mereka. Sehingga nanti ke depannya kegiatan pembibitan ternak itu dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi sesuai dengan standar nasional Indonesia yang sudah ditetapkan. Semangat! Oke. Okay.